my students. Let me introduce myself. My name is Brigencia Amanda. I will teach English for you. So, today we will learn chapter 1. Chapter 1 is Good morning, how are you? You can read this chapter by yourself. Okay, before start the lessons, please, you must understand the rules for my class. Tolong kalian pahami dan patuhi peraturan untuk khusus di kelas saya. Bahasa Inggris, yang pertama, tutur krama. Dimanapun, kapanpun harus sopan. Baik dari tatap muka, daring, tidak hanya saya, tetapi juga bisa untuk guru mata pelajaran lain dan siapapun itu. Yang kedua, jangan telat. Tidak ada toleransi telat sedikit pun kecuali situasi dan kondisi. Selama PJJ berlangsung, tidak boleh telat. Sudah ada tata tertib yang dibuat oleh SMPN 135 Jakarta. Selama PJJ, pembelajaran jarak jauh khusus pelajaran saya, baik dari absen, foto kalian sangat mengerjakan, foto tugas jangan sampai telat. Ingat, fotonya harus menggunakan timestamp kamera. Jika telat, kalian akan saya kurangi nilainya minus 5. Kecuali situasi dan kondisi seperti jaringan internet. Yang kedua, bisa kuota. Yang ketiga, HP-nya bisa dipakai bareng dengan orang tua. Yang ketiga, jika ada yang tidak dimengerti, harap personal chat. Misal, dalam pembelajaran jarak jauh yang saya berikan, terdapat tulisan di PowerPoint tidak jelas, tulisan yang berada di Microsoft Word atau tugas yang saya berikan yang lainnya dalam bentuk apapun itu tidak jelas, kalian bisa personal chat saya. Dimulai dengan salam, nama lengkap, dan kelas, lalu apa yang ingin kalian tanyakan. Garit, kalian mengerti? Okay, this chapter we will learn four kinds of subchapter that you must understand it. Di bab ini, kita akan membahas empat macam subbagian. There are four types or four kinds. Number one is to greet. Number two is to take leave. Number three to say thank you. Number four to say sorry. Number one, to greet. Okay, number one is to greet. Apa sih to greet? Ada yang tahu? To greet adalah tindakan menyapa. Contohnya seperti apa sih? Pasti kalian sudah sering sekali untuk mengatakannya. Contohnya seperti good morning, hi, hello. Okay, next. Ada empat contoh kata to greet atau greeting people. Number pertama adalah hello atau hi. Yang kedua ada good morning. Yang ketiga ada good afternoon. Yang keempat ada good evening. Okay, perhatikan video dengan seksama. Girls, I want you to meet Mr. Gru. Hi, I'm Margot. This is Edith, and that's Agnes. Perhatikan video dengan seksama. Hi, Mister. Hello. Oh. What's your name? Ralph. Wreck-It Ralph. Please watch it carefully. Hey, Gidget. Any plans today? Yes. Big stuff today, Gidget. Please watch it carefully. Hey, Matt. Number two. To take leave. To take leave. What is to take leave? Ayo, ada yang tahu anak-anak? To take leave adalah tindakan berpamitan. Kalian juga pasti sering sekali untuk mengatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, goodbye, see you tomorrow, farewell.
Okay. Ada tiga gambar yang mengindikasikan tentang to take leave atau leave taking. Nomor 9, ada goodbye atau bisa kita sebut saja bye. Selanjutnya, sebelahnya nomor 10 ada good night. Sebelahnya lagi, yang paling terakhir nomor 11, see you later atau see you soon. Perhatikan video tersebut ya, anak-anak. Here you go. See you later, Chloe. Oke, fokus perhatikan video berikut ini. Others and either wipe it and put it back or buy it. I'll see you in a sec. Number 3. To say thank you. To say thank you. Apa sih to say thank you? What is to say thank you? Ayo, anak-anak. Ya, benar. To say thank you adalah ucapan terima kasih. Ya, ucapan contoh terima kasih adalah thank you. Atau juga bisa kata-kata lain selain thank you. Bisa thanks a lot. Okay, focus on this video. Lighting fires, wrapping fish, that sort of thing. Thanks. Pleasure. Number 4. To say sorry. What is to say sorry? Apa itu to say sorry? Ayo, dari kata sorry saja kalian tahu apa itu arti sorry. Ya, benar. To say sorry adalah tindakan maaf. Apa sih contohnya kata-katanya? Pasti kalian sering gunakan. Contohnya, I am sorry. Apa sih kata-kata selain I am sorry? Oh, bisa. Pardon me, yang artinya juga sama. Maafkan aku. Perhatikan video berikut ini. Sorry about that. No, it's fine. Okay. Keempat bagian dari bab ini sudah kita pelajari. Dari to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry. Oke, dari pembelajaran ini, ketika kalian sudah selesai, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sekarang, kalian harus menyapa ketika menyapa teman-teman atau menyapa orang-orang sekitar. Bisa menyapa ke ibu, ke ayah, ke teman, atau ke kakak, atau ke adik. Bisa juga ucapkan perpisahan, say goodbye, ketika ingin pergi keluar. Tapi ingat, jika dalam pandemi sekarang, jangan kemana-mana dulu jika tidak penting. Yang ketiga, thank others for doing good to me. Ucapkan terima kasih atas kebaikan yang telah orang lain lakukan untuk kita. Yang keempat, say sorry when I make a mistake. Ucapkan maaf ketika kita membuat kesalahan. Oke, diterapkan ya anak-anak. Okay, the last is exercise atau latihan. Apa soalnya? Okay, di dalam video ini terdapat 7 video yang mengandung unsur to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry. Tugas kalian adalah tulis kata atau kalimat yang berada di 7 video tersebut dari keempat unsur, atau bisa dari satu video ada 2 unsur atau 1 unsur. Kalian harus simak videonya dengan baik-baik. Kalian sudah tahu apa saja kata-kata dari to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry. Jadi, kalian harus bisa membedakan mana kata yang to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry. Misal, kalian lihat di video pertama, terdapat kata hi. Oh, berarti hi itu adalah indikasi dari tipe atau macam to greet. Jadi, kalian tulis hi, buka kurung, to greet. Nah, di video pertama ada lagi selain hi, ada kata goodbye. Kalian tulis, lalu kalian indikasikan goodbye itu termasuk macam atau tipe apa.
karena goodbye termasuk to take leave, jadi kalian tulis buka kurung, to take leave, tutup kurung. Dan dari 7 video tersebut, kalian harus tulis semua. Jangan hanya satu video saja, 7-7-nya kalian tulis. Oke? Okay? Thank you.